Kalau mengajar orang muda-muda boleh kira dia. Seperti orang yang berkata segala makhluk ini qadim. Qadim ni bagai azali. Barang, barang maksudnya qadim ni orang panggil bahasa dia barang azali. Siapa qadim? Allah. Lagi? Quran. Allah kan Quran bala azali. Quran ni kalau Quran yang dua-dua bentuk ni, ada orang kata Quran tidak azali. Dia sangat tanya Allah, Quran ni kau ataupun ayat-ayat dalam tu? Quran ni. Tu saja dia nak gogalah, mainlah. Sebenarnya Quran tu memanglah Quran yang dibuat tu dibuat di kilang-kilang, memanglah tidak azali. Tapi kalimat dia itu yang ada dalam Al-Quran itu adalah barang azali. Nah, selain daripada Allah dan Quran, semuanya barang qadim. Barang qadim lah. Barang yang Allah ciptakan. Tak semua makhluk Allah cipta berlaku. Cuma dia ada beza. Ada permulaan tapi tidak ada pengakhiran. Nih, seperti mam. Hari ini tanya imam. Imam jawab betul, ambil bagi ni. Seperti syurga ada permulaan tapi tiada pengakhiran. Neraka ada permulaan, maknanya Allah buat. Allah buat buat syurga, buat neraka siap dengan azab, dengan apa siap, tak berhubung. Neraka ni dia tak berhubung. Tuhan buat daripada mula sejak azali lagi, sejak dulu lagi sampai kelak ni, neraka tak berhubung dengan azab, dengan syaksa, dengan pula, dengan kalajengki dan sebagainya. Duduk dalam neraka. Begitu juga syurga Allah buat dulu lagi. Allah buat siap dengan comel, dengan lawan, letak bidadari, letak nama kita di Telaga Kausar. Di situ ada nama saya, gayung saya, Rozali. Nama tuan-tuan saya tak tahu, saya sendiri dah. Nah, siap. Dan dia tidak akan berubah. Makna dia tidak ada pun akhirat. Syurga lah. Nak, sampai bila-bila. Ada arasy Allah Subhanahu Wa Taala, ada permulaan, tidak ada pun akhirat. Nah, itu dia. Nah, ini. Nah, jadi maknanya yang qadir adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada permulaan dan tidak ada pun akhirat. Ada orang tanya saya, ustaz, sebelum Tuhan buat bumi, alam, cakrawala ni, Tuhan dah buat apa? Kata dia ni nak kena karate kan? Aku pun tak tahu. Mu tanya zah lagi tu, mana aku tahu? Sebab aku pun tak ada lagi. Ada gitu lah. Kita nak jawab. Kalau orang tanya tuan, sebelum Allah menciptakan alam, Allah dah buat apa? Takut sangat kegilaan dia. Tak lama jadi gila isi. Orang lagi. Nah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang kejadian Allah, jangan berfikir tentang zat Allah. Sebelum Allah buat alam, aku pun tak tahu. Sebab itu zat Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tahu. Allah buat apa? Nah, tapi kita berfikir tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak mengada dan tidak menciptakan. Makhluk ini adalah qadir. Allah tidak mengada dan tidak menciptakan. Maka menjadi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup kata dulu ya. InsyaAllah kita sampai di dalam satu tidak. InsyaAllah sama-sama pada jenis-jenis hitam. Sebenarnya di sekadar mana yang ada lah. Sekadar mana yang ada. Sebelum berakhirnya macam biasa lah. Di luar sana tu ada produk-produk saya masih ada lagi kalau tuan-tuan nak buat ulangan. Dan alhamdulillah sebenarnya tuan-tuan, produk saya itu pun adalah untuk mahatahkan saya lah. Tapi kalau tuan-tuan ada cakap, ada nak bagi sumbangan apa-apa, khusus siap, saya ada di tabung di luar itu. Masuklah tabung itu. Sekadar mana yang tuan-tuan boleh masuklah tabung itu masuk. Sebab di antara bulan puasa ni, amalan yang kita buat kata Nabi ialah sedekah. Nah, sedekah. Ya.
itu sedekah itu, sedekah infak, zakat itu lebih pada bulan Ramadan. Jadi saya Islam ini itu dua produk ya, alhamdulillah itu dua bulan-bulan itu dapatlah menampu bayar gaji seorang guru, jadilah alhamdulillah daripada jualan ubat gigi dan sebagainya, hukum indah dan produk-produk yang saya bawa itu dapatlah menampu sedikit sebanyak. Tapi sebab saya dah tidak ada jadi ini, saya nak tambah nak naikkan sebab bangun itu dah mesti kak saya nak naikkan jadi politikak sebab pelajar tak cukup ada di mulau-ulang, jadi saya nak naikkan lagi nak jadikan 30 termasuk pelajar dan bukti yang saya punya sumbangan itu. Kalau tuan-tuan ada dan ikan aku masuk dalam tahun selain daripada produk-produk yang saya ada pernah. Kalau tuan-tuan ada nak komen apa pasal ubat gigi saya itu, tuan-tuan nak beritahu lah sebab ialah malu je lah orang Melayu buat produk orang Melayu nah. Dia suka produk Cina, produk India, dia suka bimu masjid walaupun buat dengan kaki, dengan telanjang bogel tak apa. Kena tu ya, malah semaya, malah buat amal ibadat. Kita ni tuan-tuan, kalau kita makan belum boleh syubhat, nak tahu semaya kita, ibadat kita mana tu. Nah, kalau kita ni, kalau kita rasa, kalau nak semaya nak apanya, malu kan? Saya pernah sekali, bukan sekali lah. Maknanya saya, kalau kita lepas semayang subuh, lepas semayang subuh di masjid surau balik-balik baca Quran. Saya ada sekali saya tak baca Quran. Saya mengatur sangat. Istri saya kejur saya bangun. Kenapa tidur? Nah, sebab ini kita kahwin dengan dia, kita tak baca Quran semua lepas subuh. Tiba-tiba kita tidur je. Awak makan apa malam tadi? Kat kedai mana awak makan? Coba cerita. Kenapa? Kita mengatur. Dia tanya lagu tu. Masuk. Saya pula nak malu. Bila nak malu, kita nak menikah sekarang. Kita tak boleh malu. Nah, aja samseng sini, gua maksudnya. Nah, ditanya saya apa makan aku minum aku kat mana dengan siapa, saya jadi Allah. Sebab faktor makanan tu yang menyebabkan kita jadi malas dalam ibadat kepada Allah. Itu kita kena jaga. Sebab innal halal bayin, innal haram bayin, wa bayinahum umur mutasyabih. Halal ini jelas. Halal tidak akan berubah sampai bila-bila. Ini halal sekejap, haram patut halal pula, patut haram pula, macam dia beri. Itu jadi subhara tu, boleh tutup-tutup, jangan lagi anak makan. Esok kita berdosa dengan Allah. Hak halal jelas tak akan berubah menjadi haram. Hak haram tidak akan berubah menjadi halal. Tiba-tiba halal, haram, kerana satu cok, tak boleh. Jangan berikan cucu bagai-bagai yang begitu. Kenapa? Susah, kita berdosa, kita yang berdosa. Oh, cucu kata, no, ayo. Tuk, ayo kata, tak boleh. Dia pergi jumpa, tuk. Tuk, boleh muka saya, cucu. Gila, beli. Dia tahu, tuk, beli. Nak cerita kat ayo. Jodoh. Tuk, boleh, please go to hell, anak dia. Nah, buat benda yang, bagi makan benda yang tidak baik kepada keluarga kita, zuriat kita. Nah, kita yang bertanggungjawab. Kita esok di akhirat tujuh keturunan kita. Katalah, ayo kita, tujuh bawa. Kita pula jadi ayah ada cucu. Kita cucu cicit-cicit, kita pula tujuh keturunan bawa. Anak kita dah jadi besar dah biar ada tujuh keturunan. Cucu kita tujuh keturunan. Cicit tujuh keturunan. Ciak, cium, 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 semua tujuh keturunan. Esok kita bakti di akhirat dengan keturunan-keturunan yang saleh. Nah, alhamdulillah. Cukup tak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Dan pembahasan yang sangat menarik hari ini. Dan untuk kuliah tazkirah Ramadan kembali ini, kita akan disampaikan oleh Ustaz Cepian Al-Ghantori Sufran dari Media Puncak Alam ya. Jadi pula semua jemaah berhadir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.